Okey, assalamualaikum. Aku Migo daripada channel YouTube Antirock Start Work. Aku just nak buat video ni sebab tadi aku ada dalam Facebook punya apa nama tu untuk cari subscribers kan. So experience aku tu nak cari subscribers tu memang menarik. Yang mana aku tak tahu ni first time aku buat apa, aku pun send link atau try like orang tu punya YouTube channel and bla bla, tapi end up benda tu bagi aku macam, so aku come out on something yang mana aku rasa macam aku lagi seronok buat bila masa aku keluarkan satu status yang mana aku hanya nak ada nama dia orang punya apa nama tu, nama channel lah, channel dia orang. Macam nama dia channel dia orang tu aku buka sendiri, so aku tengok video mana yang best, so aku akan subscribe dan aku akan like, aku akan komen. So cara macam tu aku rasa lagi original lah, sebab sebelum tu semalam aku buat, aku ada like page orang, aku tengok orang punya YouTube channel tak sampai pun 3 minit 2 minit random macam tu aku tengok, aku just subscribe. Tapi sebenarnya cara aku tu aku rasa salah lah, sebab aku tak sepatutnya subscribe tanpa tengok konten kan. Tengok konten sikit bukan maknanya aku boleh faham semua. Lebih baik aku kenal orang YouTuber tu atau content creator tu ataupun somebody yang buat channel tu, lepas tu aku get to know them kan. Dalam pada yang sama depa pun dapat kenal dengan aku. Aku rasa benda tu lagi sempoi lah kan, lagi nampak macam kita connect dengan people lah. Instead of nak dapatkan subscribers banyak untuk hit 1000, aku pun subscribers aku sikit je, baru 100 lebih je kan. Sebab aku pun memanglah nak dapatkan 1000 punya subscribers, tapi aku rasa lebih baik aku dapat 1000 subscribers pun cara perlahan, tapi aku kenal orang yang aku subscribe tu dan orang yang subscribe aku punya page tu, aku punya channel pun dia tahu aku punya content apa, aku punya niche apa, aku punya apa benda aku buat. Aku rasa macam tu lah, aku rasa lagi sempoi. So aku buat benda tu pagi tadi. So dalam pada yang sama aku pun dapat juga feedback daripada, ialah daripada aku yang letak dalam page tu, page YouTube tu. Aku tengok dalam Facebook lah, page Facebook tu ada YouTube punya channel sekian-sekian nama tu, aku tak nak sebut lah. Tapi bila keluar macam tu ada ramai orang yang respon, dan aku pun respon balik pada setiap video yang dia hantar kan. So aku lebih cenderung pada video yang orang buat sendiri ataupun orang tu dia createkan sendiri punya content kan. Baik lah, tapi macam aku suka tengok macam daripada journal dia orang punya live lah. Live macam tengok daripada segi apa nama tu, dia orang punya travel ke, dia orang punya music ke, dia orang punya art ke kan. So aku lebih daripada situ. So aku dapat tengok, aku ada view semua orang. Ada yang memancing kan, ada satu mak tu memancing. Aku suka vlog macam tu lah, sebab memancing dia pakai umpan apa nama tu, kelapa sawit kan, dia dapat ikan rawan. So aku message kat dia, betul ke dapat kelapa sawit? So in terms macam tu kan, cara macam tu aku dah mula start buat kawan dalam YouTube punya channel. So aku rasa itu lagi pure lah kan. Bukan nak kata aku nak kejar subscribers, memang aku nak subscribers, tapi aku nak kenal subscribers aku dan aku nak subscribers aku kenal aku ni orang macam mana. Jangan sampai bila buat apa subscribe macam ada link tu. Aku semalam aku masuk, yang tu aku masuk, aku just send link ikut saya, aku ikut pasal aku pun baru lagi dalam channel YouTube ni semua. So aku pun follow lah macam mana orang buat, tapi aku dapat orang subscribe, orang tu respon dengan aku pun, cakap pun bahasa pun aku tak faham kan. So cara tak langsung aku rasa benda tu macam apa benda ni kan, aku nak kejar apa ni, aku nak bagi orang tengok aku punya cerita, aku pun nak tengok orang tu punya cerita. In the same time orang pun respon dengan aku, lama-lama jadi kawan. Macam mana aku punya itulah, macam mana cara aku macam itulah, aku buat apa pun kawan. Basically aku punya background ni, aku punya senangnya aku ni seorang yang suka melukis lah, melukis my music kan. Nah same time pun dulu aku pernah mengajar music selama 5 tahun aku mengajar music. Lepas tu same time pun aku pun tulam dalam footage aku ada tunjuk riding sikit kan. So memang itu aktiviti-aktiviti yang aku suka buat dengan group of friends aku kan, yang kawan aku, buddies aku. So aku nak share aku punya cerita tu, macam mana aku pergi camping, macam mana kami, yalah, ada breakdown motor, macam mana kami jumpa dengan orang-orang kampung kat sana yang mana baik-baik, kami lepak dengan orang asli kat sana. So basically kami akan buat benda tu sebagai kita, kami punya aktiviti lah. So aku ni sebagai orang yang suka ambil video, aku ambil video lah. Tapi selama ni aku tak pernah keluar pun video tu dalam YouTube channel apa pun, sebab aku tak into YouTube so much kan. Sebab yalah, aku pun tak pandai sangat benda macam tu. Tapi masa kebelakangan, masa PKP ni, aku dah start mula buat. Aku buat aku punya first vlog.
Yalah, kalau hampa rajin bertengok lah kan. Tapi aku just cerita macam tu lah. So, saat situ aku dah mula seronok. Aku cakap, ini best lah. Sebab aku boleh bagi maklumat, aku boleh sampaikan maklumat, aku boleh dapat, aku boleh share kan apa benda yang aku rasa, aku boleh, you know, macam-macam benda. So, itu yang aku lebih suka korang yang subscribe aku ni. Dan aku subscribe orang tu, aku kenal dia punya niche dia, dia punya cerita dia, dia punya background dia macam mana, dia seronok macam mana, dia suka macam mana, dia suka art, dia suka acting, dia suka memasak. At least aku tahu. Aku hari ni daripada pagi aku tengok aku punya tu dalam tu, aku tengok macam-macam punya orang. So, kebanyakan semuanya aku subscribe and aku komen daripada aku komen depa punya YouTube channel tu, aku komen so that dia orang pun respond back on komen, dia orang nampak aku punya channel. So tak perlu aku terlalu nak expose sangat, macam jadi macam spam kan. Bila ada communication tu, kita berhubung lah, kita menjadi kawan. Takkan YouTube ni hanya untuk subscribers saja. Bagi aku, biar kita ada subscribe dan same time kita jadi kawan. Mana tahu esok-esok nanti aku boleh ride kat kawasan mana-mana, kat kampung apa-apa, aku roja apa, boleh keluar, kita boleh lepak-lepak, kita boleh buat satu aktiviti shooting ke apa, whatever lah kan, nak dapatkan konten kan. Ha, sebab benda-benda macam tu tak mustahil. Sebab aku rasa aku punya cara tu macam tu. Aku tak kata semua orang cara kena buat macam tu, tak. Ini cara aku macam tu. So aku akan letakkan aku punya stand kat situ, so that aku dapat jumpa orang-orang yang macam tu juga, so that senang kami nak, senang kita nak communicate kan. Sebab kalau kata aku suka muzik kan, sebab aku pun main muzik, aku main show dulu dalam band aku main. Lepas tu aku pun seorang pelukis, aku melukis. And then anti rockstar ni sebenarnya aku punya branding baju. Branding sebab ni lah, macam ni baju-baju ni semua. Ni semua lukisan-lukisan aku ni. Aku melukis baju-baju ni, semua drawing yang aku lukis. So, apa nama, aku involve benda-benda macam tu lah, lebih pada art lah. So, aku nak kata benda-benda lain pun aku tak tahu. Sebab itu yang aku buat selama ni. Sekarang ni aku, yalah, buat benda ni lah kan. And same time pun aku ada shoot untuk company-company, kadang-kadang depa nak buat depa punya company punya montage atau buat B-roll untuk iklan dia orang ke apa ke, aku boleh buat. So kalau kata in future, kalau kata ada kawan-kawan yang nak ada produk, aku kat KL je pun. Kalau ada produk ke apa ke nak suruh aku tolong shoot, nak buatkan iklan untuk tak dalam channel aku pun, hampa beritahu aje, boleh komen kat bawah. InsyaAllah kalau kata ada kelapangan apa, aku datang turun shoot. Kita buat apa patut lebih kurang, kita discuss content macam mana. So, aku boleh promotekan hampa punya tu as in video, so that aku boleh sampaikan barang-barang, produk-produk hampa ni, kalau tak kata hampa yang ada ni, untuk orang lain tengok. Dan aku sampaikan, jadi aku orang tengah aja. Aku tak ambil apa-apa punya keuntungan, aku just nak buat ni untuk aku punya amal lah, aku rasa. Kan? Sebab kalau buat macam tu pun, sempoi apa kan. Sebab aku suka buat B-roll ni, hampa tengok, kalau kata nak tengok, hampa tengok. Satu lagi bawah tu aku buat pasal Tasha Kek Batik tu. Kek Batik tu, Tasha Kek Batik. Tasha Kek Batik ke Tasha Batik Kek? Macam tu lah, hampa tengok kat bawah tu. Tu bini aku punya kek, dia buat kek, bini aku buat kek. Dia buat kek, dia buat tak nenai, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, macam-macam lah. So aku buat kan shooting, aku shoot sebagai satu B-roll tu, so that orang nampak macam iklan lah kan. So aku buat macam tu lah, sebab untuk buatkan iklan tu kat luar, aku buat untuk company-company, memang aku charge lah. Harga dia mungkin tinggi, tapi kalau untuk macam ni punya, aku buat suka hati lah, suka rela lah. Nampak belanja aku ayat kopi ke Nescafe O segelas ke apa ke, relax-relax sembang-sembang aku syur-syur lebih kurang. Nampak setuju, kita proceed. So aku boleh upkan dalam aku punya channel, mengiklankan produk hampa. So secara langsung hampa pun mungkin dapat pandangan apa, viewers-viewers yang baru, yang nampak yang lain lah, mungkin daripada group of friends aku kan nampak apa punya produk. So benda tu aku rasa pun menarik kan. Okay, secara itu je lah aku nak cerita. Sebenarnya aku nak cerita benda dia, aku nak cerita yang aku berterima kasih pada semua orang yang subscribe aku hari ni kan. Hari ni berapa bulan lah? Hari ni lah. Bila aku subscribe aku hari ni, aku rasa macam bermakna sikit, sebab aku nampak komen-komen dalam YouTube channel aku, dan aku komen balik. In the same time aku dah ada communication, kalau nak communication sembang, macam hang sembang aku sembang hang, and then kat situ aku rasa benda tu jadi bonding dia lagi sempoi lah, daripada hanya semata-mata untuk subscribe kan. Aku nak berkawan. Kalau kata hampa rasa macam channel aku ni macam hampa rasa seronok, hampa rasa macam bagus untuk hampa, hampa rasa macam yalah sempoi lah kan, brother ni kan, hampa nak ni, hampa subscribe
And then tolong komen kat bawah tu, so that aku boleh respon boleh hangpa punya tu, aku boleh tengok hangpa punya channel pula. Bila hangpa komen, aku mesti dapat apa notification komen hangpa. So aku buka komen hangpa, aku tengok pula hangpa punya channel. So kita main cara macam tu. Instead of dalam YouTube subscriber baru ke Facebook apa ke, semua tak link sampai aku pun tak tahu macam spam pun ada tengok kan. Tapi aku tak tahu spam lah, tapi macam tu lah, kadang aku tak faham kan. So aku punya cara macam ni. So in future aku akan letakkan nama, kalau kata macam apa nama ni, letak nama saja. Bila letak nama, and then tengok visit page, aku punya page ke apa ke. So kalau kata macam apa-apa, just komen kat situ. So that bila dah komen kat situ, kan, aku pasti akan tengok komen tu, dan aku akan check siapa yang komen aku tu. Bila aku respon dengan komen tu, so kita dah ada communication, kita dah mula dah ada, ya lah, kita jadi sebang, jadi kawan lah. So kalau kata macam konten hampa tu macam tu, aku akan support hampa. Definitely aku support hampa. Sebab aku bukan orang kata macam nak pulun seorang ke apa ke. Macam semalam aku kena aku punya barulah 130 kan, kemarin lah kan. So aku buat-buat sahaja dapat 30. Kalau seronok lah, nak pulun, nak dapat ni alah, tiba-tiba pom jadi 120, lagi 9 macam tu hilang kan. So aku pun dia heran siapa macam tu. So baru aku tahu kena ada viewers yang dapat tengok 3 minit, tengah tengok 2 minit, takut nanti apa ni lah. So kalau kata macam tu, aku lebih rela lagi hampa letak link komen kat aku punya apa channel. Lepas tu aku tengok hampa punya, yalah, bila komen ada nama, aku rela hati tengok, tak payah 3 minit, aku tengok semua pun kalau boleh. So aku buat kerana aku suka, bukan kerana 3 minit nak dapat subscriber, nak dapat 2 minit punya viewers macam tu. Aku tak, aku bukan orang macam tu. Aku nak buat cara aku macam ni. Kalau rasa macam benda tu bagus, sempoi lah, kita buat satu movement macam tu lah, senang kan. So tak ada cerita pasal tiba-tiba ni punya orang bahasa apa benda, aku pun tak faham apa benda dia cakap. Ada satu tu dia cakap, aku tak tahu apa benda dia cakap. So benda tu nak communicate English pun tak tahu. So jadi macam ayam ngitik lah kan. So aku tak mau macam tu. So aku rasa aku kembali cuci. Lepas tu same time pun aku harap hampa pun boleh subscribe lah aku, kalau kata macam benda ni memberi faedah, memberi maklumat, untuk berkawan, untuk kita berkongsi maklumat. Hampa boleh subscribe aku, just tekan subscribe. Nak tekan loceng pun tekan lah, tapi aku lebih suka subscribe and just komen. Bila komen tu, aku akan respond back atas hampa punya komen, dan aku akan view hampa punya page pula. Lepas tu cara tak langsung, aku pun mula lah subscribe hampa punya page. And so bila ada macam tu, kita ada give and take, kita ada pi, kita ada mai, kita pi ada mai, kita pi ada mai, kita jadi sempoi lah, kita jadi kawan lah. And so aku rasa aku pun dah sembang banyak dah. Aku tak tahu apa nak cakap sebenarnya. Aku nak cakap sekali lagi, aku nak cakap terima kasih kepada semua yang subscribe aku selama ni, walaupun barulah berapa ratus je, tapi duk rasa macam seronok. Sebab aku hargai yang apa-apa yang subscribe, walaupun hari ni aku dapat orang subscribe aku 20 orang kan, kemarin aku dapat 100 ke apa ke, walaupun sikit tak sampai 1000 pun kan. Aku appreciate setiap seorang yang subscribe aku, dan aku tengok pada hampa punya apa nama tu channel. So setiap seorang yang mana yang subscribe aku tu, aku subscribe hampa balik, aku tengok channel hampa. Bukan aku tak tengok, aku tengok channel hampa dan baru aku subscribe. Sebab benda tu aku nampak mendatangkan maklumat, mengatakan faedah. Lepun hampa pun sempoi tunjuk cara nak repair, curut nak jump start kereta kembara, ada satu tu cerita pasal nak balik kampung PKP ke apa lah, tak boleh balik, dia naik basikal terbang, lagu-lagu cerita Doremi, simple lah benda macam tu, jadi lawak hiburan duit aku. Ada satu tu buat sambal belacan cicap kan. So benda-benda macam tu aku tengok, aku cakap inilah best kan. Yang satu tu dia buat macam short movie pasal ni, aku suka macam dia masuk hutan, dia bawa weapon dia datang. So benda-benda macam tu bagi aku itu creativity, dia createkan something instead of dia copy orang punya video, dia letak dalam film ni. Itu cara dia orang. Aku tak kata aku tak ni, tinggal lagi aku tak ke arah macam tu. Aku suka orang buat create content sendiri kan, walaupun content tu haprak gila, tapi mana tahu aku haprak-haprak untuk hampa, tapi untuk aku ini macam kan. So aku subscribe lah. So hari ni aku dapat alhamdulillah kan, secara tak langsung aku dapat subscribe hampa. Hampa pun aku tengok subscribe aku, hampa dengar lagu yang aku buat pasal PKP, pasal lockdown ni semua, pasal macam mana. So itu ada luahan hati aku selama PKP ni. So aku pun dah simbang lama, aku berapa lama tadi duk kata set nak habis dah, tak habis-habis kan. Okay, tak apa.
dan konten ni semata-mata aku nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak yang dah subscribe aku hari ni, yang aku subscribe hampa, aku berterima kasih sebab hampa berkongsi dengan aku. Lepas tu aku pun harap kita dapat berkawan lebih lama lagi dengan cara komen-komen yang ada. Mana tahu komen-komen tu memberi buah fikiran yang baru, nasihat yang sempoi-sempoi kan, supaya kita yalah kan, dulu kawan dengan Facebook, sekarang kita berkawan lah dengan YouTube pula, kita berkawan kan. So apa-apa hal pun, selamat berpuasa. Dan saat ini makan sahur, kalau kata macam tak apa sure nak masak apa, ha, tengok aku dah dapat idea dah, pasal ada satu channel tu dia cerita pasal menu-menu masakan. Kalau tak dapat idea nak masak apa, check balik kat dia punya channel, aku tengoklah menu apa dia masak. Okay, aku sudahi dengan terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa salah kata, telah cakap apa ke, minta maaf. Okay, assalamualaikum.